Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dan sahabat-sahabatku yang jauh di sana, semoga sehat selalu ya kawan. Salam dari sang petualang lebah. Ini mau pengambilan lebah yang dulu itu kita budidaya itu dari pohon cengkeh itu sudah 4 bulan belum aku lihat gitu kan, hasilnya gimana gitu kan, 6 bulanan lah itu hasilnya gimana. Nanti kalau ada matunya alhamdulillah, kalau nggak ada ya alhamdulillah itu kawan. Yang penting kita ini alhamdulillah ya, semangat. Jangan lupa ya kawan, nyalakan loncengnya itu di bawah itu biar nggak ketinggalan video-video yang terbaru dari sang petualang lebah. Ya udah langsung aja, let's go. Cuacanya mau hujan. Cuacanya mau hujan. Jauh, temanku. Di mana? Sangat jauh. Di tempat rumah kosong ini. Oh, di mana? Yang punya katanya tadi. Oh. Yang nggak tahu tempatnya di mana itu. Ini bos. Mas sampai bos. Perjalanan ini belum. Kalau yang butuh bibit kapulaga bos. Nggak dijual ini. Ini di rumah Bapak Waras. Punya anak namanya Mitro. Kayak gini loh. Jawa Timur itu pertaniannya kapulaga sama panili. Ini bos. Sama kelapa. Wah, jaringmu kena geoseng ini kan? Iya. Oh, di mana bos? Ini loh. Oh, sudah sampai bos. Cengkeh itu loh. Ya dulu di pohon cengkeh itu loh bos. Oh ya ada bos. Eh salah bos. Sampai full bos sekarang. Saya takut bos. Masya Allah bos. Sini loh bos. Kayak gini loh bos. Lebahnya kayak gini loh. Kok sampai full kayak gini ya? Gak tahu. Ini makan lebah itu kalau aku nggak pernah bos, aku asapin itu kan ya lo, yang sebaiknya diasapin, tapi kan lama aku jadinya nggak tahu kayak gini ini diasapin asapin itu nggak pernah gitu. Iya, jadinya ditiup aja kayak gini. Lebah itu kalau ditiup langsung ke bawah bos, gini bos. Memet. Wah mantep bos, mantep. Rujinya semuanya miring-miring bos. Tuh, langsung aja ya. Ya langsung aja kita ambil ini bos. Ini loh bos, kayak gini loh. Langsung aja sih, sini kameranya bos. Nah ini loh, ini gak apa-apa, udah aku jinakkan gitu loh. Jinak kayak gini bos, jinaknya itu. Kata mbahku kan gitu, ditiup gitu loh bos. Kita mulai pindahan bos ya. Masya Allah bos, kecil kok kayak gini ya bos, tapi amazing kayak gini loh bos. Semuanya itu dibuang ini bos, ada kotorannya tuh. Ini apa kita toto lagi ya bos, dijatuhkan semua aja lebahnya ini gitu teman. Masalahnya apa ya, sisirnya itu miring-miring gitu loh bos, jadinya apa ya, sulit gitu diambil itu. Kayak gini loh temanku, mau kulihatkan ini loh, sampai kayak gini loh bos. Wah. Lebahnya itu bos, amazing bos. Nah kayak gini loh, lebahnya itu kayak gini, jadinya sisirnya itu kan miring gitu kan, jadinya pengambilannya itu sulit gitu. Kalau ini kalau nggak diturutkan sama apa? Sisirnya itu sulit bos, sampai besok itu ngambilnya gitu loh. Walah. Iya. Ini buat apa ya? Orang anu kan kayak gini. Tapi ya mantap loh bos. Tenar mantap. Buat terapi gitu kan. Tapi kalau kan sengap bagaimana itu? Apanya bos? Sengap. Ya, ngantuk. Muka-muka yang enggak lah bos. Ya gini loh. Iya bos. Lebah itu kalau nah, mantap kan? Mantap. Mantap sekali bos ini. Nah, ini loh. Mantap kan?
ini mantap gitu loh bos ya. Gitu ya. Tapi ya tekan ini jangan ditiru loh bos, berbahaya loh kalau bukan ahli-ahli lebah gitu kan. Iya. Jadinya kalau buat anak kecil nggak bagus ini bos. Yang penting ya, kita kamu. Ini biar ya buat terapi-terapi bagus ini. Iya. Kayak gitu. Terapi apa itu? Tapi kan berbahaya gitu loh. Iya. Ini nanti kita buat es krim apa gitu bos. Enggak, apa gitu ya. Mana bos? Ya udah apa aja, kita ambil aja. Lalu sisirnya ini kita mulai toto lah bos. Kalau iya. Jawanya itu ditoto. Penataan ini. Penataan, tapi kalau nggak berubah latin gitu berarti ya. Enggak tahu. Dengan alat seadanya aja ya. Tapi ya mau mantap loh bos. Iya, ya kayak gini. Madunya itu nggak ada bos. Alhamdulillah nanti nggak ada madunya. Tapi sisirnya ya banyak. Iya. Ya alhamdulillah. Ini bos, teman aku itu mau megang bos. Katanya tadi. Ini bos. Tadi kan nggak berani gitu loh. Oh. Gitu kan tadi. Kita balik aja sini bos ya. Kita toto. Ini kan. Nah, ini caranya. Ini dijatuhkan semua aja kayak gini. Kalau yang mudah nanti buat masak dong telo itu kan daun ketela, daun ketela gitu loh. Ini gak apa-apa teman, bermasalah ini bos. Lebah itu sering dikontrol lah bos, kalau gak dikontrol paling rasanya ya bubar gitu loh. Ya ini kok nanti kok masuk ke kuping bos. Nah, iya bos, masuk ke kuping. Nanti kita ambil ratunya ya teman. Iya. Kita ini nggak bagus bos, sisirnya itu apa ya, apa malang megung itu loh, silang bersilang kayak gini loh bos. Banyak nyamuk bos. Kayak gini loh tapi nang sisirnya itu, tapi ya bagus ini buat nanti rasanya yang ini ditoto lagi loh bos, jangan dimasak loh. Yo pula seru kita toh kocak lebih panas bos, panas apa yang kenal nyamuk. Teman aku tadi kok bilang itu sama aku kok mau ngunduh tawon itu kok nggak berani gitu loh. Kayak gini bos caranya. Ini yang ditoto 1, 3 minimal. Ini yang diambil yang mana ya bos? Nggak tahu bos. Buat masak dong telo ini. Sini lurus semua. Yang ini. Nah ini. Oh, sisipin. Rasanya manis ini. Nah, seperti di sini. Ini ya. Ini dibuat apa ya, masak katanya. Enggak takut, bos. Kemana aku itu enggak berani, bos. Eh, bos. Takut. Ini sudah berapa bulan bos ini? Ini udah lama ini, udah sekitar 6 bulanan lebih ya. Ini tidak terkontrol, jadinya kebanyakan apa ya? Yang lebih banyak kemarin tempatnya itu nggak di sini kan? Iya. Ini kan yang dulu itu loh. Aku lihat-lihat kok yang punya kebun ini kok bilang tadi kan? Ini loh bos, mantep tapi bos. Tapi adegan ini jangan ditiru ya teman. Kalau bukan ahli-ahli lebah berbahaya loh bos. Kalau yang ahli-ahli lebah sudah biasa ya gini. Iya bos. Ya biasa gitu ya. Nampak. Ratunya di dos. Cari lagi bos ratunya nih bos. Kurang gue latih loh bos.
sampai rapuh semuanya ini. Ya betul itu. Alhamdulillah bos. Mantap boy. Mantap mantap betul. Terus ganas kotor-kotor. Keringatnya yang kotor. Kamu lihat penataan bos. Ini nggak apa-apa bos. Coba tarik kayak gini bos. Nanti kumpul lagi gitu. Gitu. Jadinya kan nggak sulit gitu. Yang alhamdulillah mantap bos. Ya, lanjut aja ke penataan. Tapi teman-teman aku itu apa? Yang ikut-ikut dulu-dulu itu jadinya sekarang ini malah gak takut lebah gitu loh bos. Takut bos kalau ini. Gitu loh. Stop. Ada macunya teman. Masih keren. Ini kalau mau kamu nyicipi. Yang tengah bos. Mampu, mitro. Jangan lupa ya kawan, like-nya, komennya itu nyalakan lonceng di bawah biar video-video terbaru itu ada bos. Iya bos. Dan semangat itu ya buat teman-teman. Iya. Itu yang dukung-dukung kami ini gitu loh kawan. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu ada di apa teman dulur tuh? Bos. Semoga kawan-kawan sehat selalu bos. Yang penting kawan-kawanku yang jauh semuanya itu sehat. Sukses terus. Sukses. Semangat gitu, teman. Semangat terus. Pantang menyerah demi apa yang dituju. Jaga kesehatannya. Dari Jawa Timur cuma bisa doakan teman-temanku. Ya seluruh. Seluruh apa? Seluruh dunia. Semua sehat selalu kawan. Kayak gini loh teman. Gak pakai hati. Sekarang kita mulai penataan teman-teman. Kita foto lagi nih di sini ini. Jadi akan biar gratis gitu. Tapi cuacanya ini mendung. Cuacanya itu kok mendung. Kalau nggak disamakan di sini ini sampai besok ya sulit bos pengambilannya itu. Intinya apa ya teman? Ya sulit lah diambil itu ya. Itu seperti di video dahulu. Iya. Yang ada di video kemarin juga seperti itu ya. Jadi kasus seperti ini. Tapi madunya itu kotor-kotor. Madunya itu kotor sangat ya bos. Kalau ini madunya nggak ada kebanyakan hujan jadinya kan bingung. Lebah itu cari madu itu. Takut kehujanan. Hujan lah. Kayak gini teman. Ya. Nah, ini kan kita foto kayak gitu. Kalau seperti ini kan besoknya ngambilnya juga kan ya nggak sulit kan, jadinya gampang gitu loh. Nah gini caranya ngambil kamu itu. Nah ini kan udah kemasukan. Itu loh apa? Ratunya. Ratunya kok hijau? Ya. Ini mantap mantap betul bos, bukannya mantap mantap kurukur banget, mantap betul ini bos. Kurukur itu apa bos? Kurukur itu iya ya, kayak gini bos. Apa ini bos? Sampai berapa bos? Penataan ini ya bos ya? Ini penataan. Tunggu kalau sudah selesai penataannya aja ya. Nah ini loh bos, tinggal satu ini loh bos. Kita masukkan aja ini. Nah, kayak gini, minimal 1 cm bos jaraknya itu antara sisir yang lain. Lainnya itu gitu loh, temanku. Nah, ini loh, alhamdulillah udah terpasang semua. Itu tidak dikasih itu. Ini enggak dikasih kan, nanti kan ada isinya sendiri. Ada sendiri itu loh, bos. Kayak gini loh teman caranya itu ya, masuk semua ya masuk keluar. Semuanya itu bos. Tapi nyamuknya tuh anu bos. Kenapa? Banyak ini. Nah, udah kawan
ini sekarang udah selesai pengunduhan. Lebah itu kalau aku kayak gini loh teman, ya nggak pakai asap lah, yang penting apa hati-hati. Ya hati-hati kan gitu kalau yang anu itu kan, jadinya piup aja gini kalau kata mbak aku itu dulu yang bilangin aku gitu kan, langsung piup gini, jadi lebah itu langsung nurun gitu lah, jinak gitu jadinya. Kalau yang lain ya jangan tiru gitu kan, pakai asap dulu nanti berbahaya. Ya udah ini aku anu sini lagi teman, biar rumah lagi bisa diunduh lagi gitu. Katanya orang Jawa diunduh. Nah, ini kan udah kan? Iya. Udah selesai. Semoga ini sampai selama-lamanya lebah ini. Terus di sini aja ya, Bang. Iya. Nah, gini. Ini kalau ada batu, lebah itu harus dikontrol, di apa ya? Dilihatin-lihatin gitu. Kalau seperti kita ambil suket nih lo, ada diwatun lah. Seperti menanam tumbuhan. Menanam. Jika karena menanam tumbuhan harus dirawat. Dirawat gitu loh teman. Tapi kotorannya itu kan di bawah itu kan banyak toh. Istri juga dirawat ya. Itu dibersihkan gitu loh biar enggak apa ya, segar gitu loh lebahnya itu biar sampai ucuk lama. Ucuk satu nih terus. Ya kawan ya, sampai cukup di sini saja. Kalau ada kata-kata ya segenap kru kami minta maaf sebesar-besarnya. Salam satu hobi dan salam satu nyali gitu. Ya, ya. Gitu teman ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan. Bye.